Neo Geo itu apa gitu loh. Kalau binatang tuh apa gitu. Tapi Pokemon nggak mesti nggak mesti binatang ya. Tangela itu dari Indomie, ya kan? Kembali lagi di channel aku, di channel free player yang rajin menabung uangnya untuk kepantasan. Oke, sekarang ini apa ini kok nyala-nyala saya ini? Oke. Masih ada ketinggalan main diamond. Oh, tak kira dia muncul, ternyata bukan diamond. Ternyata bukan diamond, enggak apa-apa, yang penting diamond kan udah 11.000. Depan men, lagi catnya minggu depan. Jadi jangan sampai diamond kalian itu di bawah berapa? 5.000. Karena minggu depan udah ada lagi cat ya, bidwarnya si siapa ya? Bidwarnya siapa sih, lupa aku cok. Jadwal, padahal aku membuat jadwal sendiri, lupa sendiri. Oke, Magnezone kita kasih. Magnezone kita kasih. Magnemite, aduh, Scyther-nya bentar lagi ya, maafkan aku teman-teman. Tapi aku butuh Scyther dulu. Ini kita kasih asal aja, nice, udah. Oke, kita lihat. Rayquaza kita kan udah 100k ya, udah 100.000 cok damage-nya. Kita mau buka bonnya ini harusnya. Harusnya udah bisa ya. Seingatku udah aku jatah gitu hari ini harusnya bisa. Aduh, kurang 2. Bentar. Kita buka dulu, kita buka ya. Kita buka. Indigo, nice sekali, please 1.000, nice, pas ya, pas cok, pas buat beli si siapa namanya, Bagon. Jadinya nanti Selemence, aduh biru doang, aku kira ungu cok. Ini apa, Indigo lagi, kita buka aja. Ini kita buka juga global Indigo nya nice, nggak dapat nggak apa-apa. Bentar cok, kita gacha dulu cok, bentar. Nidoran, nggak mungkin single dapat ya. Satu lagi. Nah, trinket ini bisa dong, health item gitu dari single gitu dapat health item. Nggak mungkin. Oke, kita ke shop mana tadi, Indigo, Bagon. Oh, bisa beli dua malah, kita beli satu aja. Pas banget 50. Oke, akhirnya kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu CP-nya. Berapa ini? 100 552 ya, 100 552. Nah, bonnya kita lihat ya, bonnya kita lihat cok. Itu kan tadi 100 552 ya, 100 552 bon. Si Bagon itu nambahin HP 20%, 100 552. Oke, kita ini subnya kita. Akhirnya Selemence juga kebuka juga, akhirnya netes. Bagon, selamat datang Bagon, selamat datang di line up Ampas Gaming. Kita ampas bareng. Oke, Bagon, ini kita sintetis kali ada si Absol. Nice. Kita lihat Pokédex, Rayquaza, Bon. Aktif dong 20%. Kita lihat sekarang berapa HP-nya ya. Berapa ini? Tadi kan 100 552, sekarang jadi 10.000, 102 512, berarti nambahnya sekitar 2.000 ya, 2.000 cok, nambahnya ternyata 2.000. Aku kira nambahnya bakal banyak banget gitu, ternyata nambahnya 2.000 doang. Oke, tapi nggak apa-apa, membantu ya, HP-nya nambah 2.000 cok. Nice, kita naikin biar 30 gitu loh, genep. Oke, kita engage. Udah, aduh, effort value-nya kasihin ke ini ya, nanti aja, tapi nanti. Oke, kita sekarang mencoba di hard ya, apakah kita udah kuat, men? Apakah kita udah kuat? Ntar kita evo si Bagon dulu. Kita kayaknya harus ngepoin si Bagon ya, ke Selemence untuk nambahin Pokédex-nya, cok. Untuk nambahin Pokédex. Aduh, nggak ada event baru nih. Kayaknya nggak ada event baru sampai minggu depan ya. Karena minggu depan bidwar ya, lagi cat. Oke, mana tadi Bagon? Bagon, kita cari si Bagon. Oh, Absolnya, new Absolnya bisa di upgrade nggak ya? Ntar kita lihat ya. Oh, belum bisa, harus dua ya, harus dua.
Bagon kemari, hei hei hei, si Bagon. Mana Bagon? Ih, jauh banget perasaan. Bagon, Bagon, Bagon. Oh ini nih, oh ya jauh banget ternyata dia. Kita level up sampai 36, cok, sampai 36. Eh, kelewatan, kelewatan. 36 aja dong, 36, nice. Naik, terus break truknya sampai rare plus 1 ya, rare plus 1, nice, oke. Langsung kita evolve. Nah ini yang kedua loh, Selgon itu agak-agak, dragonnya, nice banget, Rayquaza-nya ke up lagi. Dragonnya itu emang aneh ya, ini loh, Selgon, aneh kan, ini bukan naga ini cuy. Aneh aja itu apa gitu loh, kalau binatang tuh apa gitu. Tapi Pokemon nggak mesti binatang ya. Tangela itu dari Indomie ya kan. Tangelanya dari Indomie. Oke, nice, kita udah Selemens. Psyduck ini, bentar, Psyduck itu aku tuh udah aku evolve belum ya? Kalau belum tuh sekalian gitu. Bentar kita cek di sini ya Pokemon A. Psyduck apakah udah aku evo ke Golduck? Kalau enggak kan aku evoin mumpung punya daripada nanti. Wah, ini aku padahal harusnya punya loh. Kayaknya aku di kompos deh, kelupaan men. Eh, mana Psyduck? Nah, ini juga belum dapat aku. Ini enggak dapat lagi Snorunt biar bisa jadi ini, cok. Oh, Psyduck enggak ada. Oh, ini. Oh, Psyduck belum aku evolve jadi Golduck. Kita evolusi si Psyduck sekalian ya. Kita evoin sekalian biar dia mana tadi, mana tadi, biar oke ini ya, biar apa namanya Pokédex-nya nambah, cok, buff-nya nambah 36, nice. Breakthrough-nya rare plus 1, nice, oke. Langsung kita evolve Psyduck. Kenapa bisa semiran ya Psyduck, dari kuning bisa jadi biru, cok, semiran dia. Nice sekali, tapi nggak nambah Pokédex, ternyata aku nambah tipe airnya gitu. Nah, ternyata tidak ya, tapi nggak apa-apa. Pokédex-nya kita claim dulu. Oh, ternyata Flay, aku kira Dragon. Tapi tadi kayaknya tipe Dragon ya nambah, bukan tipe Flay. Oke, nggak apa-apa, udah. Kita langsung tes ke ini nih, Heart. Karena aku mentok, nggak bisa ngelewatin Cryogonal. Selalu Cryogonal yang menjadi masalah. Kan? Mau di Adventure Route, mau di Story Hard, mau di Story Nightmare, pasti selalu jadi masalah. Tapi emang Cryogonal itu gini. Cryogonal gini. Bayangin Naruto itu loh, Cryogonal B12 punya Naruto itu. Bantai si siapa namanya, Martin, Jo. Sultan level 3 dibantai sama Cryogonal B12. kita twisterkan meninggoy langsung, matilah Anda. Aduh, kesetun doang tapi nggak mati, nice, matilah Anda. Oke, kita bunuh Azuril ini daripada bunuh Rayquaza kita, karena Azumarill itu bisa bunuh dragon ya, bisa bunuh dragon hanya dengan sekali hit gitu, satu hit KO langsung mati, cok, kalau dragon. Tapi kemungkinannya cuma 1%, padahal dia Pokemon B kan, tapi emang dia Dragon Slayer ya. Itu gak tahu beneran atau enggak gitu, cok. Kalau kalian tahu komen ya. Soalnya aku udah ngeliat buktinya gitu. Nice, kita bunuh. Enggak mati dong. Kayaknya kalah lagi deh. Ini kalahnya emang gara-gara si Scyther, cok. Di hard ini mentok gara-gara si Scyther sebenarnya. Matilah Anda. Oke, selama Scyther kita, Skizor kita nggak, aduh, masih bisa bintang 3, masih bisa bintang 3. Oh nggak, ini kita ya, ini aja kayaknya nggak mati kayaknya. Nice sekali mati. Kita bunuh semuanya. Nice sekali mati Cryogonal-nya doang. Aduh, kena transfer. Oh nggak. Aduh, ini Tiranitar-nya yang mati. Nggak bisa bintang 3, nggak bisa bintang 3, tapi kita udah kuat ya kayaknya. Oh, nggak, belum ini.
Cryogonalnya menipu, men. Menipu. Kita kayak mau menang gitu kan, 3 versus 1. Tapi nanti kita dibantai akhir-akhirnya, Jo. Sumpah, kita lihat ya, kita lihat. Pasti kita dibantai. Karena Cryogonal ini kalau nggak salah, oh enggak, kita menang ya ternyata. Dia pasifnya tuh ningkatin dev gitu, Jo. Pasifnya ningkatin dev, oke. Jadi aku cukupin sampai sini, Jo, videonya. Kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share. Jangan lupa itu ya, push Global Arena, Jo. Oke, kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game sebelumnya, jangan lupa subscribe. Thanks for watching. See you in the next video. Salam Ampas Gaming. Thank you.